بسم الله الرحمن الرحيم. صدق على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. سما حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي ما في قلبي نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. تكبير ولله الحمد، الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، محمد الفاتح لما أغلق، والخاتي لمؤمن ما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، يا تهان كمي، kami membawa rasa ya Allah, kami membawa jiwa-jiwa kami ya Allah, kami mengheret kaki serta tubuh badan kami ya Allah, di saat roh, akal dan jasad kami bersatu menyembahmu ya Allah. Maka ya Allah, kembalikanlah rasa ketuhanan itu ke dalam hati kami ya Allah, dan hadiahkanlah kami rasa kehambaan dalam jiwa kami ya Allah. Maka berilah kami kekuatan untuk kami membuang simpulan-simpulan dunia yang sedang mengikat hati kami ya Allah, agar kami kembali kepadamu ya Allah, sebagaimana firman-Mu yang berbunyi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kami kembali padamu ya Allah dalam keadaan Engkau suka, kami suka, kami redha, Engkau redha, kami bersedia untuk menjadi ahli syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan Imam yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seterus dan seluruhnya, saf dan jentera, penggerak, pengatur, penyusun, pengurus kuliah Raudhatun min Riyadul Jannah, majlis-majlis taman-taman syurga, yang menjadi pewaris Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, mukminin dan mukminat, pewaris-pewaris dan bakal-bakal jentera-jentera, batalion-batalion yang berada di, yang bakal berada di barisan hadapan dan barisan belakang tentera pimpinan Muhammad ibni Abdullah Al-Mahdi. Amin tuan-tuan. Masya-Allah. Saya cuba meletakkan diri saya untuk melihat tuan-tuan ni, wajah tuan-tuan sebagai orang yang akan bersama-sama membawa panji-panji sallallahu alaihi wasallam Muhammad, panji yang mungkin esok, mungkin hari ini, mungkin dalam jangka masa terdekat ini, insyaAllah kita yakin dan kita pasti insyaAllah, dan kita doa sungguh-sungguh agar kitalah yang menjadi manusia generasi yang akan berada di barisan satu saf dan berada di barisan belakang
di saat dunia ini dipimpin oleh satu-satunya manusia yang paling kuat di dunia, yang tak ada siapa boleh lawannya pada zaman itu, iaitulah yuwati usmu husmi wasmu abi hisma abi. Nabi kata apa? Akan lahir, akan muncul seorang yang Allah yuslihuhullahu fi laila, yang Allah akan muliakan, yang Allah akan soleh, yang Allah akan angkat martabat dia dalam satu malam, dan dialah namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan ketika itu, waktu kamu tahu bahawa seorang manusia yang membawa nama dan watak ataupun wajahku ini, Allah SWT, wajah agama yang aku tinggalkan, kata Nabi, bila kamu tahu manusia ni yang bawa agama yang aku tinggalkan, dia pimpin dunia, maka kata Nabi apa? Kamu ikutlah dia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji, kerana dialah Al-Imam Mahdi Muhammad ibni Abdullah, pewaris agama dan panji yang aku tinggalkan. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pujian bagi Allah sekali lagi, terima kasih banyak pihak masjid atas ruang yang diberikan. InsyaAllah, rasanya dah 2 tahun tak main. Kan, tahun lepas. Tahun lepas pun Ustaz Lah juga. Malam ni pun Ustaz Lah juga. Di mana ada roh Ustaz Lah, di situlah ada Ustaz Manis. Kan, masya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi saya berada di kerusi Ustaz Lah ni. Jadi roh Ustaz Lah sedang berada dalam jasad saya. Saya kira kena jerkahlah. Oi, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tonton dan tonton. Insya-Allah. Tapi jerkahan Ustaz Manis dia tak sama dengan jerkahan Ustaz Lah. Jerkahan Ustaz Manis dia rasa strawberry. Kan? Manis tu, insya-Allah. Eh bukan, dia rasa stevia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tonton, ibu dan ayah, ya, alhamdulillah. Malam ni insya-Allah kita nak membincangkan satu tajuk yang tajuk ni sedang tertera di kaca TV anda. Nampak tak keluar perkataan kat bawah ni? Guna-guna tengok TV ni, dia akan keluar perkataan di bawah tu. Tajuk kita ialah benting ataupun protector. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, the protector. Saja bagi tajuk yang bombastik sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun benting akhir zaman. Ataupun dalam bahasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam bahasa apa? Dalam bahasa filem kita sebut the protector ataupun pelindung. Apa nak buat? Apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di saat kita diancam, di saat kita diserang, di saat kita dikutuk, di saat kita sedang diperlakukan diperkotak-katik, dipijak-pijak dan disiksa, nak buat apa? Apa pelindung? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita nak cari benteng ni. Apa benda yang kita nak buat? Apa benda yang kita nak cari? Apa benda yang kita nak asah? Apa benda yang kita nak ready? Apa benda yang kita nak perkuat dan perkemahkan di saat agama sudah berada di hujung tanduk? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada tanggal 3 Mac 1924 rasminya Islam bergelar yatim piatu. Kalau tuan-tuan ingat dalam kisah Tiga Abdul, dalam pengkajian saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, P. Ramli pernah berguru dengan 2 orang tok guru yang kisah ni mungkin jarang dikongsi di mana-mana dalam cerita P. Ramli. Sebelum hayat, penghujung hayat P. Ramli, Allah yarham Tan Sri P. Ramli, ada 2 orang guru yang P. Ramli sempat berguru sebelum buat filem Tiga Abdul, dan dia ada kaitan dengan benteng akhir zaman. Rupanya cerita Tiga Abdul itulah kisah benteng akhir zaman. Dia umpama P. Ramli nak bagi tahu, hampa tengok kisah yang aku buat ni umpama hampa menadah kita, tapi kita tak faham. Menyebabkan kita tengok hiburan, joke is a joke, entertainment is entertainment. Kita hanya tengok drama saja, sekadar drama, filem hanya sekadar filem. Bila orang gelak, kita gelak. Tapi kita tak tahu apa benda yang P. Ramli nak beritahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kebaikan yang saya kongsi malam ni, insyaAllah Allah sampaikan kebaikan dan pahalanya kepada Allah yarham Tan Sri P. Ramli yang sedang berada di alam barzakh. Mudah-mudahan ada pahala untuk dia. Jadi kita nak kongsi yang benda baik-baik je. Mudah-mudahan ada saham pahala untuk dia. Esok-esok di padang mahsyar, jumpa Tan Sri P. Ramli. Masya-Allah, ustaz mana ya? Terima kasih cerita pasal saya. Ada juga saham pahala untuk saya berada di alam barzakh. Tuan-tuan, ada 2 orang syekh, namanya Syekh Abdullah Fahim, yang merupakan tok guru ataupun tok wan ke, tok wan? Tok wan kepada Pak Lah. Tok wan. Kan? Abdullah Fahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga seorang lagi, Syekh Haji Said bin Linggi. Syekh Abdullah Fahim ni, dua-dua ni ada jasanya di saat Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan kalimah keramat merdeka pada tanggal 31 bulan 8, 57. Di sebalik Allah berikan kemerdekaan, ramai yang tak tahu ada 2 figure, ada 2 manusia yang sangat berjasa dalam kemerdekaan Islam ataupun kemerdekaan Tanah Melayu pada tanggal 1957. Siapakah mereka? Yang pertama, Syekh Abdullah Fahim, yang semua orang tahu.
Allahumma salli ala Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Fahim, dialah yang memberikan tarikh 31 Ogos tu. Salli ala Sayyidina Muhammad, Tunku Abdul Rahman Putra ambil dulu restu dan idea ilham yang Allah bagi dekat Tok Guru. Maka tarikh keramat tu diberikan oleh Syekh Abdullah Fahim. Yang kedua, waktu diisytiharkan kemerdekaan, siapakah yang membacakan doa sewaktu upacara kemerdekaan ataupun laungan merdeka dilaungkan? Ini kisah yang jarang kita kongsi. Dan nak beritahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Haji Said bin Linggi ini yang merupakan orang yang sangat alim dan seorang perintis dan pengasas sistem pondok di Negeri Sembilan ataupun di Tanah Melayu yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, punya besarnya jasa dia sehingga kan Allah angkat dia merupakan orang pembaca doa di saat Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan kalimah Allah apa, merdeka, merdeka, merdeka. Nak beritahu hebatnya alim ulama ketika itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, di sebalik apa yang kemerdekaan yang kita lalui hari ini, rupanya benteng ataupun di belakang kemerdekaan Malaysia ni rupanya dipacak dan dipasak oleh alim ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Islam di tanah Melayu ni punca dia mai daripada alim ulama dah perkemah dah. Kalau tak kena alim ulama maka Malaysia tak merdeka. Kita nak sebut macam tu. Sama juga macam di Pulau Pinang. Pada tanggal 17 1732, 54 tahun sebelum Perancis Light masuk, siapakah dia antara Sallallahu alaihi wasallam? Syekh Muhammad bin, saya tak ingat nama dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Tun Nakhoda. Ketiga orang Nakhoda, Tun Muhammad Haji Saleh, yang mai daripada Sumatera, yang dia pasak, yang dia doakan bumi Pulau Pinang ni, sehinggakan 54 tahun sebelum Perancis Light masuk, maka bumi Pulau Pinang sudah pun didoakan oleh alim ulama. Dan nak beritahu kata apa? Pulau Pinang dibuka oleh alim ulama. Tiba-tiba, cuba tengok apa berlaku pada Pulau Pinang hari ini. Orang Pinang yang ada pada malam ni, esok jawab depan Tok Guru. Kami dah susah payah buat Pulau Pinang ni negara Islam. 1732 kami buka dengan takbir, kami buka dengan Allahu Akbar, kami buka dengan sujud, kami buka dengan kalimah air mata dan darah. Tiba-tiba hampa biang, agama dihancur dan diserang, sehinggakan agama makin sikit dirobak, dirobek-robek sampai tinggal besar ni. Daripada besar meja ni, Islam tinggal besar ni saja. Sallallahu alaihi wasallam. Esok nak jawab apa dengan Tok Guru? Esok nak jawab apa dengan alim ulama? Apa yang saya nak kongsikan? Nabi tinggal 1430 tahun dulu, Allahumma salli alaihi Muhammad, maka Islam umpama air yang jernih. Nabi tinggal agama yang jernih, tiba-tiba mai kat kita, dah berkeruh dah. Sebelum nak claim, nak minta tuntut syafaat Nabi, Nabi tanya, hang buat apa? Hang jaga dah agama yang aku tinggal ni. Sebelum aku bagi kamu anugerah penobatan syafaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tanya Ustaz, alim ulama yang aku tinggal hampa ikut dah, hampa jaga dah, masjid hampa jaga dah, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, kuliah agama hampa maintain dah, ustaz mana hampa jemput dah? Yang tu pun malaikat akan tanya, kan nasib baik jemput. Jadi tuan-tuan terlepas, alhamdulillah, keep it up. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak beritahu kata apa ni? Ya Allah, Nabi dah tinggal kat kita agama yang cantik, Allahumma salli alaihi wasallam. Tok Guru dah susah payah dengan kita untuk nak pastikan kita boleh pakai kopiah, boleh kenal Allah, punya jasa-jasa orang lama ni, orang agama. Tiba-tiba Allahumma salli alaihi wasallam, Islam duduk kat kita dalam keadaan tak terkawal, tak terjaga, masih duduk lena lagi, sedangkan Tok Guru sangat sikit lenanya. Kita sikit-sikit nak lena. Nabi, para sahabat jaga agama dengan sikit makan, kita sikit nak makan. Nabi, para sahabat dan alim ulama jaga agama supaya sampai kat kita dengan sikit rehat, kita sikit nak rehat. Tengok, lebih 5 minit kuliah dah cari tiang lah. Allahumma salli alaihi. Jadi kesimpulannya, buat masjid jangan buh tiang. Kalau buh tiang, kira depa nak cari tiang saja. Tapi tak apa, tuan-tuan duduk kat tiang elok-elok, jangan lena sorang. Okey, sila duduk, jangan lari. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Ibu dan ayah-ayah. Jadi alhamdulillah, malam ni antara nikmat yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, insya-Allah ada dua nikmat yang di akhir zaman ni semakin terhakis dan semakin kurang, semakin pupus dan semakin terhakis. Apa dua nikmat tu? Satu, masa untuk Allah. Yang kedua, Allahumma salli alaihi wasallam, rasa nak buat benda baik untuk agama. Saya ulang, ada dua nikmat yang semakin pupus, semakin terhakis yang kita kena jaga. Satu, masa untuk Allah. Makin lama makin sikit. Sebab banyak benda duk tarik kita.
okay, dengan IG-nya, dengan song, sex, smokes, vape, shisha, entertainment, TV, lagu, artis, semua banyak benda nak buat ni, menyebabkan kita makin sikit dan makin limited dengan masa dengan Allah Azza wa Jal. Sedangkan Allah unlimited masa dengan kita, sedangkan kita limitkan masa kita dengan Allah Azza wa Jal. Tapi kira paling komen, boleh letak diri kita, ya Allah, antara masjid maghrib dengan isyak ni jadilah. Itu paling komen lah, paling cerai, paling komen, letak maghrib dengan isyak, jangan siapa duk kacau aku. This is my prime time to Allah. This is my prime time to with malaikat. Ini masa aku dengan Allah, masa aku dengan malaikat. Maka letakkan yang pertama masa. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah ya, maka malam ni benteng yang pertama kita nak jaga, masa kita dengan Allah Azza wa Jal. Satu. Sebab apa? Sebab kita jaga agama, kita rasa tuan-tuan, dalam sehari, agak-agak berapa jam tuan-tuan rasa, tuan-tuan rasa baik sangat? Pernah orang tanya macam tu. Dalam sehari, berapa orang, berapa lama tuan-tuan rasa tuan-tuan betul-betul buat kerja untuk agama? Allahumma salli alaihi wasallam. Saya malu nak jawab. Okay, saya tanya, saya malu nak jawab. Saya rasa macam, ya, aku tak buat apa pun untuk engkau, wahai Muhammad. Aku tak buat apa pun untuk agamamu, ya Allah. Rasa malu. Ni bila kita main maghrib dengan isyak ni, kita rasa time ni je kita beriman ni. Keluar balik sekejap lagi, jaga dah agama. Kita dah lepaskan agama satu-satu, Allahumma salli alaihi wasallam. Balik jumpa TV sekejap lagi, pakai tak ada dah. Tak hilang tu dah. Maksudnya nilai rasa agama ni, Allahumma salli alaihi wasallam, yang Nabi jaga setiap masa, tiba-tiba kita bagi masa untuk Allah terhad. Tapi tak apa, langsung daripada tak ada langsung, at least ada juga antara tuan-tuan boleh main, ya Allah, aku ada masa juga. Jadi sebab tu bagi tahu ke anak, bagi ke isteri, pasal apa mak dan ayah Tok Wan ajak main ni, sebab apa? Kita nak bagi masa untuk Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, ibu dan ayah yang muslimin dan muslimat, Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan tahu tak kenapa tuan-tuan main? Tuan-tuan, kenapa kita kena main kuliah maghrib? Pasal apa masjid duk buat program kuliah? Kenapa ustaz kena main mengajar? Malam ni kita soalan yang agak tasawuf, yang kita nak balik. Satu soalan muhasabah, kenapa kena main ni? Kenapa kena ambil video live malam ni? Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau tak live pun rakaman. Nak ceritanya, kenapa kena main? Kenapa kena duduk ni? Ibu dan ayah yang. Maka yang pertama saya nak kongsi ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sambung. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sambung. Surakallahul azim. Insyaallah pandai makcik, alhamdulillah. Al-Hafiz rupanya. Rupanya tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Pasal apa kita kena mai? Ada tiga poin yang saya nak kongsikan. Ini baru mukadimah ni, tak masuk tajuk ni. Okay, tiga benda yang kita kena kongsi. Pasal apa kena mai? Pasal apa kena ajak anak-anak kena mai? Pasal apa masjid kena maintain kuliah? Tiga benda. Ni benteng kita ni. Ini antara benteng akhir zaman. Maksudnya apa? Apa yang nak kena prepare di saat dunia ni nak meninggal. Manusia meninggal itu biasa. Tapi ayat bila dunia ni nak mati dah, dia lain. Manusia mati dengan dunia nak mati, dia lain. Manusia mati seorang saja. Kan, kita seorang-seorang meninggal. Bila dunia mati, habis. Orang bila ruyuk. Maksudnya, di saat dunia sudah berada di penghujung usia, titik at the final countdown. Titik terakhir. Apa nak buat? Yang pertama, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita nak kembalikan rasa ketuhanan. Kalau tuan-tuan cek dalam kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka syafatul al-qulub, muka syafatul qulub, cerita tentang hati, cerita tentang tasawuf. Tuan-tuan, rupanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bagi tahu kata apa? Akhir zaman nanti manusia ni dia akan terbahagi kepada tiga. Dia macam mana kisah Nabi Allah Ibrahim dalam surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 56, cerita tentang Nabi Allah Ibrahim pernah menghancurkan berhala-berhala kecil ataupun tok pekong kecil dalam istana Raja Namrus. Di mana? Di Babylon, Iraq. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni ada empat orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada empat orang manusia yang Allah izinkan paling kuat di dunia. Dua beriman, dua tidak beriman. Empat-empat ni dah habis dah. Tinggal seorang lagi belum wujud. Yang pertama Raja Namrus. Yang kedua Bukhtansor ataupun Bukhtanasor di Iraq. Ni yang dua tak beriman ni. Yang manusia paling berkuasa, seorang pun tak lawan dia.
Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini yang beriman. Dua yang beriman, dua tak beriman. Nabi Allah Sulaiman, manusia terkuat dunia yang Allah bagi. Benteng dia, tuan-tuan, ibu dan ayah, yang antaranya di bawah kerajaan perbendaharaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia ada satu bahtera yang dalam bahtera tu, dalam kapal itu ada 600 makhluk manusia bercampur dengan jin, dan kapal itu ditolak oleh burung. Oh, subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang. Kapal sepasai. Dalam kapal ada 600 ribu makhluk yang bernama manusia campur dengan jin. Kapal tu pun dah berat dah. Campur dengan manusia pula. Kalau manusia yang jenis seh saya, yang triple XS ni, okey lah. Kan? Kalau yang triple XL, Sallallahu Alaihi Muhammad, 600 ribu manusia campur dengan jin dan digerakkan oleh burung-burung. Soalan saya, siapa yang power? Manusia ke jin ke? Soalan dia simak, kapal tu yang power. Jawapan dia, burung tu yang power. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh faham cerita ni? Burung boleh menggerakkan. Macam mana manusia, tiga benda yang burung tu gerakkan. Burung, kapal dan juga manusia. Allahumma salli alaihi wasallam. Burung, kapal, jin, kapal dengan manusia. Tiga makhluk besar ditolak oleh makhluk yang paling kecil antara tiga tu. Allah nak beritahu kata apa? Itu baru kekuasaan sikit. Macam mana kekuasaan Allah Azza wa Jal. Tengok betapa hebat dan berkuasanya burung. Siapa yang pernah bela burung? Tak ada. Orang kuliah tak ada bela burung. Alhamdulillah semua. Ini nak beritahu siapa yang ada bela burung ni, jaga burung elok. Sebab burung tu memang sangat bermanfaat. Nak beritahu tuan-tuan, Allah SWT, semua, ibu dan ayah-ayah, bagaimana Allah menggunakan binatang-binatang kecil. Contoh, Tairan Ababil, burung menghancurkan Abraha. Tengok power tak? Nak beritahu kata apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Allah nak beritahu, siapa lawan dengan aku, aku baru hantar binatang yang paling kecil. Itu baru kecil, habis Abraha. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, ya. Yang ketiga, yang keempat, Zulkarnain. Yang ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Zulkarnain ni manusia yang paling hebat, YB yang paling berpengaruh, yang berhormat, yang betul-betul YB. Yang bila dia jumpa orang, dia tak tanya, hang siapa? Kau kenal aku siapa? Aku YB ke? Hang YB. Zulkarnain tak pernah tanya macam tu. Okay? Walaupun dia ada kuasa, yang dia tahu semua tempat yang ada masalah, Allahumma salli alaihi wasallam, dia akan bantu. Oh, ini hebatnya Zulkarnain. Sehingga kan dia pernah pesan kepada umat dia, yang pengikut dan follower dia ketika itu, dan dia ada persamaan dengan kita akhir zaman. Yang pertama, Zulkarnain kata apa? Di tempat yang kita akan sampai nanti, di semua sungai, kamu siaplah sedia, ambillah, kamu sauklah. Tahu sauk, sauk kan? Orang kata sauk. Kamu ambillah apa benda yang ada sebagai persiapan perjalanan kita yang sangat jauh. Min masyariq wal maghrib. Daripada timur ke barat, barat ke timur. Maka, yang pertama golongan yang sami'na wa ata'na. Dia tak cakap banyak dah. Kena ambil ke? Ya, kami ambil. Dia tak tanya dah, pasal apa kena ambil? Dia tak tanya. Kena semayang lima waktu, pasal apa lima? Dia tak tanya. Ni kena mai, pasal apa kena mai? Dia tak tanya dah. Sami'na wa ata'na. Macam tuan-tuan lah. Ada kuliah? Ya, kami mai. Tak tanya dah. Ada orang tu dia pilih bulu. Ustaz ni tak mai. Ustaz ni dia mai. Padahal ustaz yang sampaikan ilmu Allah juga. Kan? Ha, mentang-mentang lah ustaz tu kecil, nasib baik comel. Dah apa tak puji, siapa nak puji kan? Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah. Ha, so jangan pilih bulu sangat. Kan? Ha, ilmu Allah ni, sebab tu Nabi, Allahumma salli alaihi wasallam, apa Nabi kata apa? Sayyidina Ali kata apa? Tengok apa yang diperkatakan, jangan tengok siapa yang diperkatakan. Sebab itu ilmu Allah juga. So kena tetap sampai. Okey, ni bukan marah, cuma geram. Okay. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, siapa lagi? Sami'na wa ata'na. Satu. Yang kedua, golongan manusia akhir zaman nanti, gambaran dia yang dia watu'minu nabi ba' wa takfuru nabi ba'. Maksudnya apa? Dia ambil separuh-separuh. Kuliah maghrib pun dia layan, kilawan mah pun dia layan. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Nasyid pun dia layan, karaoke pun dia layan. Dia ambil dua-dua. Dua. Yang ketiga, yang memang sami'na wa asoina, yang langsung tak ambil. Ibu dan ayah, maksudnya yang langsung tak main. Ada orang main juga kuliah tapi lena. Ha, tapi okey lah, berbanding tak main langsung. Okey? Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, siapa ada penyakit tak boleh lena kat sini? Saya nak bagi ijazah. Oh, ijazah penyakit tak boleh lena. Jadi ijazah yang saya bagi ni, tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan boleh lena. Siapa ada penyakit tu? Boleh? Kalau ada, saya nak bagi ni, nak kongsi. Tuan-tuan bersedia atau tidak?
Ha, jawapan dia, ilmu yang saya nak sanadkan ijazah dekat tuan-tuan ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, dua saja. Mudah aja jawapannya. Jadi siapa yang ada penyakit tak boleh lena, cara dia tuan-tuan bawa dengar kuliah subuh, yang kedua dengar khutbah Jumaat, insya-Allah lena. Boleh faham? Punchline itu macam tak sampai. Okey, sambung tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi balik cerita dia tuan-tuan, ibu dan ayah. Maka yang pertama tujuan kita mai sebab apa? Sebab nak kembalikan rasa ketuhanan. Maksud dia apa tuan-tuan? Sebab Nabi Ibrahim dah bagi tahu dah, akhir zaman nanti kita ni banyak sangat tuhan. Tuhan phone, tuhan IG, tuhan bola. Esok start Liga Super, musim pertama, game pertama. Okey, saja bagi tahu iklan. Sebab esok Kedah lawan. Jadi main Kedah ni saja bagi semangat sikit. Nak bagi tahu banyak benda dok mengganggu ni. Ni tengah-tengah dengar kuliah ni pun banyak yang dok ganggu. Kan, sat-sat orang rumah abang, ni lupa balik lagi ke Tom Yam, Tom Yam. Tengah dengar kuliah buat live, bini mesej, abang ni lupa Tom Yam. Kacau aku punya rakaman. Nak bagi tahu kata gangguan kita dengan Allah. Padahal kita ni dengan Allah macam ni. Sallallahu alaihi wasallam, dalam alam roh, alam rahim. Mai ke dunia banyak sangat diganggu. Okey. Jadi nak kembalikan ketuhanan dalam diri, dan juga Allahumma salli alaihi wasallam dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tugas kita manusia di dunia tidak lain dan tidak bukan hanya sanya walitukabbirullah. Apakah itu? Besarkan Allah dalam jiwa, besarkan Tuhan dalam dirimu, sehinggakan dunia ni nampak kecil. Kita terbalik, kita besarkan dunia sehinggakan Tuhan nampak kecil. Sehinggakan kita boleh sebut, kalau aku sempat, aku main kuliah. Kalau aku ada duit, baru aku sedekah. Kalau aku dan, baru aku semayang. Nampak tak tuan-tuan? Kita meletakkan dunia di hujung-hujung. Allahumma salli alaihi wa sallam. Kecil tak Tuhan? Kecil, kesian. Kita meletakkan, kita memperkecilkan ketuhanan Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Berapa ramai hari ini manusia yang meletakkan agama di hujung dan letak syarat pula tu, sedangkan Allah tak pernah meletakkan syarat. Pernah ada Allah kata, kalau hang tak sembahyang subuh, jangan harap aku nak pergi hang makan sarapan pagi. Kita 7:00 pukul 7:30, subuh pukul 8:30, 8:45 sarapan pagi dah siap tanpa rasa bersalah, siap tambah kuat teh lagi. Tu tahu tak sembahyang subuh tu punya tak malu yang kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nak bagi tahu kata apa? Allah tak pernah letak syarat. Hang berdosa, aku tetap bagi hang makan. Hang tak main kuliah, aku bagi tetap hang naik pangkat dan seumpamanya. Sedangkan tiba-tiba kita meletakkan syarat pada Allah Azza wa Jalla. Kalau macam ni baru aku main. Kalau ada masa, insya-Allah malunya kita dengan Allah. Satu. Yang kedua, Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, ibu dan ayah ya. Tujuan kita main sebab apa? Ini mukadimah lagi ni. Tujuan main sebab apa? Sebab nak kembalikan rasa kehambaan. Tadi rasa ketuhanan dalam diri, maksudnya nak kembalikan rasa Allah dalam diri. Okey, dan kita nak menghapuskan illah-illah. Apakah itu? Tuhan-tuhan yang banyak duk kacau ni. Banyak tuhan kita ni. Kita bukan tak percaya dekat Allah, tapi banyak sangat tuhan duk kacau. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi Ibrahim dah bagi gambaran dah. Aku musnahkan berhala, sebab akhir zaman nanti umat akhir zaman akan jadi manusia macam ni. Kita memang tak sembah tokong, tapi tokong maknawi. Tokong yang baik-baik ni. Tokong-tokong hati yang kita tak nampak. Gangguan-gangguan dunia, itulah tokong. Allahumma salli alaihi wasallam. Cuma dia tak nampak jasad. Okey, ibu dan ayah ya, Allahumma salli alaihi wasallam. Maka itu yang dikatakan nak kembalikan rasa hamba dalam diri. Tuan-tuan, di mana ada rasa ketuhanan? Tuan-tuan kena ambil ayat ni. Saya halalkan. Ini petikan daripada buku yang insya-Allah saya akan terbitkan pada tahun ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasmikan di sini. Okay, insyaAllah ni merujuk kepada kitab-kitab juga dan ilham yang Allah bagi, dan saya terbitkan buku ni, koleksi Mutiara Hikmah Kalam Ustaz Manis, yang akan dikeluarkan tak tahu bila, tapi insyaAllah 2019. Tuan-tuan doakan, di mana ada rasa ketuhanan, di situ ada rasa kehambaan, dan di mana ada rasa ketuanan, di situ ada rasa kesombongan. Tuan-tuan boleh faham, kita rasa dunia ni kita yang punya. Kita ni action nak mampu duk buat macam kita lah, dunia ni kita yang punya. Tu yang dia sombong tu. Tapi kalau kita rasa Allah, ada rasa ketuhanan dalam diri, maksudnya ada Allah. Kita rasa Tuhan ni, doa dunia ni Allah yang punya. Ya Allah, kecilnya aku. Ya Allah, berjalan malu nak keluar rumah. Sebab itulah Nabi Allah Adam AS waktu tercampak dari syurga. Tuan-tuan tengok dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Tercampaknya Nabi Allah Adam AS nak
100 tahun tak tengok langit semata-mata satu dosa. 300 tahun menangis disebabkan dosa, malu dengan Allah Azza wa Jal. Itu baru satu dosa. 300 tahun menangis. Kita 300 dosa setahun sembahyang taubat, sekali sembahyang taubat pun tak ada. 300 dosa, malu. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, insya-Allah. Dan yang seterusnya tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, apa yang saya nak kongsikan? Benda apa yang kita nak kena jaga ni? Dalam tempoh masa yang ada ni, benteng akhir zaman, bila sebut tentang benteng ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, ada empat benda yang kita kena jaga betul-betul. Sebab rapuhnya, jatuhnya empat benda ni, salli alaihi wasallam Muhammad, maka habis. Okey, ibu dan ayah, ya. Yang pertama, kita akan diserang. Benteng yang pertama yang kita kena jaga, akidah. Sebab itulah bila Dajjal akan main, benda pertama dia akan buat ialah dia akan proses untuk resetting. Yang mana salah nampak betul, yang betul nampak salah. Kalau malam ni saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu suka apa? Cakap je apa je Ustaz Manis akan bagi. Agak-agak ibu-ibu nak apa? Allahumma salli alaihi wasallam minta. Ha? Tak mau apa? Bagusnya suhud sangat. InsyaAllah baru test. Kalau perempuan biasa kita akan minta apa? Emas dan permata. Itu biasalah. Kan? Itu hiasan biasa yang menjadi keinginan dan semua wanita. Sebab itulah antara nikmat terbanyak dalam syurga. Allah kata apa? Allahumma salli alaihi wasallam dhahab wal fiddah. Antaranya emas dan perak. Adalah emas dan permata antara benda yang paling banyak dalam syurga. Sebab apa? Sebab Allah tahu di dunia kita hanya tengok menitik ayak liak, ayak hidung, ayak mata semua. Sebab tak mampu nak miliki semua emas. Tiba-tiba dalam syurga Allah buat benda yang kita tak dapat, itulah yang aku tahu kamu duk tahan kan, tak dapat dulu kan. Pam, Allah bagi emas permata. Itu perempuan. Kalau pakcik-pakcik nak apa? Kalau malu nak jawab boleh WhatsApp sekarang. Dan saya rasa jawapan yang saya akan terima, satu jawapan daripada semua lelaki, iaitu nikah lagi. Termasuk aku. Tapi tak boleh cakap kuat. Sebab apa? Saya pun termasuk dalam GTB, geng takut bini. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Nak beritahu kata apa tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah. Kita nak perempuan, tiba-tiba Allah buat dalam syurga, Allahumma salli alaihi wasallam, Allah kata, aku tahu hang tak berani sebut. Aku tahu hang tak berani. Tapi hang nak malu tapi mahu, pam, dalam syurga Allah buat hurul ain. Bidadari, bidadari. Dua nikmat ni antara nikmat paling banyak. Sebab dalam syurga, kalau di dunia, jumpa wanita yang bukan mahram kita, ataupun yang ajnabi, kita nak buat apa? Kita kata apa? Orang yang jumpa perempuan yang tak tutup aurat, kita akan kata, tuan-tuan memang zuhud, tak pernah jumpa perempuan tak tutup aurat. Tuan-tuan akan buat apa jumpa tutup aurat? Kita akan kata, astaghfirullah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa dalam syurga, wanita dalam syurga, tuan-tuan nak kata apa? Astaghfirullah. Tu dia, puh, orang kulim. Dalam syurga, Allahumma salli alaihi wasallam, dia tak ada lagi astaghfirullah. Dalam syurga, jumpa perempuan, sebut apa? Alhamdulillah. Satu, yang kedua, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sebab itu memang rezeki tuan-tuan. Sebab dalam syurga, no muharam. Semua, everything is green. Dalam syurga, yang ada semua lampu hijau. Sebab tu kita buat majlis ni, warna hijau. Jadi, kekalkanlah dengan warna hijau. Takbir. Allah sempat pergi masuk sikit. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, ya, nak bagi tahu kata apa ni? Benteng yang pertama akidah. Dan saya nak kongsikan ada dua doa, Allahumma salli alaihi wasallam, yang kok mana pun jangan tinggal dua doa ni. Yang ni saya dapat daripada alim ulama kita. Ada dua sanad ataupun dua ijazah di sini, dua doa. Doa ni apa? Doa nak membersihkan akidah kita yang makin hari makin tercemar. Akidah ni, Allahumma salli alaihi wasallam, dia ada satu virus yang boleh serang. Virus ni ada satu pecahan. Okey, virus nama dia syirik. Yang pertama syirik jali. Syirik jali ni tok bomo yang sembah-sembah tu lah, yang halal, yang benda-benda yang jelas. Yang tu kita tak buat. Kita tak pi masuk apa gereja dan sebagainya, kita tak buat. Yang had dua ni kita takut, namanya syirik khafi. Benda yang khaf, benda yang hidden. Tak boleh nampak tapi dia ada. Hati-hati. Nak beritahu kata apa? Benda yang tak nampak, benda yang kita buat. Contoh riak. Dalam kalangan kita ni, semua main masjid. Tapi berapa orang main masjid? Betul-betul aku nak main. Sallallahu alaihi wasallam. Dia lain tuan-tuan. Aku kena main dengan aku nak main. Dia lain. Aku nak makan dengan aku kena makan. Jadi lain.
aku kena kahwin dengan aku nak kahwin, dia lain. Tuan-tuan kena kahwin ke tuan-tuan nak kahwin? Pakcik jawab. Makcik, makcik nak kahwin. Kan Allah SWT nak beritahu, beritahu kata apa ni? Ya Allah, kita benda Allah SWT, cuba letak, katakan pada diri, benda baik bukan aku kena buat, aku nak buat. Katakan pada solat, aku nak solat, aku bukan kena solat. Katakan pada Quran, aku nak Quran, baca Quran, bukan aku kena baca Quran. Mai masjid, bukan aku kena mai, aku nak mai. Maka ini latihan untuk membersihkan akidah Allah SWT. Boleh tuan-tuan? Sebab kita mai ni, kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ibu dan ayah, ya, ada satu doa, ada satu zikir. Nama zikir ni, satu hari Nabi lalu dekat di Makkatul Mukarramah, Nabi terdengar ada seorang lelaki pemuda, Allahumma salli alaihi wasallam, bakal ahli syurga, mendoakan doa ataupun zikir ni. Dan Nabi kata apa? Barang siapa yang melafazkan doa zikir ni, maka insyaAllah Allah malu untuk menolak permintaan dia. Dan yang kedua, akidahnya akan dibersihkan. Kita hari ni, tauhid kita tercalar dan tercemar. Cuma kita tak boleh scan kepala otak ni. Kalau boleh scan hati dan kepala otak kita ni, seorang pun tak sudi nak kawan dengan kita. Sebab apa? Dengan berbaunya, dengan busuk, dengan kotak, dengan tak elok ni hati manusia, dengan apa? Dengan dengki, dengan bawang, kan? Dengan macam-macam lah. So hati manusia ni penuh dengan benda yang tak elok. Tapi tengok Allah buat, tuan-tuan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sayang hambanya. Allah tutup hati dengan jasad. Seorang pun tak boleh tengok hati kita. Walaupun mungkin ada yang tak kelas main, terpaksa riak dan dengki, ujub dan sebagainya, Allah tutup, 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 masya Allah. Kita yang jadi baik ni, kita yang nampak macam baik sebab apa? Sebab Allah tak buka aib je. Bukan kita baik pun. Kita yang rasa baik ni, saya pun sama juga, bukan kita baik yang boleh pakai jubah, bukan. Sebab Allah tak tunjuk pun dosa kita. Cuba Allah tunjuk dengan sallallahu alaihi wasallam. Cuba Allah zahirkan keaiban kita. Tuan-tuan, ibu dan ayah, mudah-mudahan Allah terus pelihara keaiban tu sampailah hari kiamat. Maka doanya zikir yang berbunyi, Allahumma salli alaihi wasallam, saya baca, tuan-tuan ikut boleh, ya? Kan, nama pun nak mengijazahkan, insyaAllah. Jadi malam ni, tuan-tuan, saya ucapkan tahniah. Okay, insyaAllah, tuan-tuan bakal bergelar graduan, insyaAllah, dapat ijazah percuma. Okay, kalau tempat saya di Sabah dulu, dia tak boleh sebut ijazah, dia sebut ijajah. Ijajah. Orang Sabah dia Z tu, dia tak pernah sebut, kan, jadi ijajah. Okay, semua ikut saya. Allahumma, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad لم يلد ولم يولد. Sambung. InsyaAllah. Terbaik. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekali lagi tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Sebut dari hati, antallah, antallah, la ilaha illa anta, antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Masya Allah, apa maksud dia? Ya Allah, kurniakan kepada aku, atau baca ramai-ramai, Allahumma inna nas'aluka, kurniakan kepada kami, ya Allah, bi'anni, dengan ataupun di dalamnya, ya Allah, ashadu annaka, di dalam kehidupan hati kami ni, kami hanya bersaksikan engkau, annaka, engkau, ya Allah, antallah, kami hanya bersaksikan. Ayat ni dipanggil ayat makan dalam. Kami, ya Allah, tolong berikan kami rasa, ya Allah, agar kami betul-betul bersaksikan bahawa antallah, engkau hanya Tuhan kami, Allah, bukan dunia. Dunia sedang merajai dan mengikat hati kami, ya Allah, melekat. Maka tolong bersihkan, buang, 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 rungkai, ya Allah, antallah.
Maka dia panggil doa tauhid ataupun doa memperbaiki, repair balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Repair setting. Clear all, delete. Salli ala sayyidina Muhammad. Clear history, clear factory. So nak bersih balik supaya phone kita, bila phone berat sangat, benda-benda yang tak perlu pun ada. So kita clear factory, reset balik, dia buang, dia auto delete habis semua yang ada. Ringan phone tu, cepat nak hantar, send, download seumpamanya. Jadi kita pun sama. Pasal apa nak lambat faham ni? Pasal apa ustaz dia baca lambat faham? Sebab apa? Sebab kita ni berat dosa ni. So nak clear factory. Betul ustaz, faham saja boleh sambung. Sebab tu saya baca lam yadid walam yulad, tuan-tuan boleh sambung, walam yakulahu kufuan ahad. Itu ternyata tuan-tuan memang selalu clear factory. Allahumma salli alaihi wasallam. Akidah kita bersih. Satu. Yang kedua, doa tauhid. Doa pembersihan tauhid, benteng kita ni. Benteng pertama, ibu dan ayah, penentu syurga atau neraka. Allahumma salli alaihi wasallam. Allah kata apa? Dosa-dosamu sebanyak buih di lautan aku ampunkan, kecuali dosa syirik, kecuali akidahmu tercelar, tercalar dan tercemar. I cannot forgive you. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, maka yang pertama nak kemas benteng kita ni sebelum Dajjal keluar. Kalau tuan-tuan baca dalam buku Freemason, tuan-tuan baca dalam buku Rothschild. Pernah dengar Rothschild? Rothschild ni satu orang manusia, agenda dialah pengasas bank dunia dan dialah orang pengasas Illuminati dan juga Freemason dunia dan juga pemegang governor bank dunia yang kontrol dunia ni. Dan dah masuk generasi yang keberapa, ketujuh, kelapan Rothschild ni, yang dialah yang memerintahkan Palestin, diisytiharkan negara haram Palestin sebagai Israel dan seumpamanya. Dunia ni dikawal oleh Rothschild ni, agenda Yahudi Zionis untuk memegang dunia. Dan dunia ni panji-panji, bukan panjilah kita sebut, dunia ni mengikut apa yang dipaham oleh Kristian, Yahudi, Freemason dan umpamanya, dunia ni akan dirajai dan akan dikuasai, dipimpin oleh manusia terkuat dunia, iaitulah Dajjal laknatullah. Ini kepercayaan mereka. Sebab tu tuan-tuan, kalau pergi Palestin, ada dekat istana Nabi Allah Sulaiman, dirobohkan, direnovate semula dalam tempat negara haram Israel ataupun Palestin. Hari ini dibuat satu istana yang paling mahal, penuh dengan emas, dan istana tu betul-betul laluan dia menuju ke Iran. Kenapa geng Israel buat istana tu? Kalau tuan-tuan duduk ke istana, Allahumma salli alaihi wasallam, istana Dajjal ni, di mana? Di Palestin. Dia bila pintu masuk tu, betul-betul menghadap laluan Mekah, Madinah, Syria, Iran. Iran, Syria, Mekah, Madinah, istana Dajjal ataupun Solomon Temple. Di mana? Di Palestin ataupun di negara haram Israel. Kenapa laluan tu straight? Rupanya tuan-tuan, dalam kitab hadis akhir zaman karangan Syekh Fahmi Zamzam, antaranya disebut, dia punya tafsir lah, orang tafsir yang yang mentafsirkan hadis akhir zaman ni, dikatakan patutlah geng-geng ISIS, geng-geng panji-panji hitam yang tak elok ni, Allahumma salli alaihi wasallam, geng-geng Freemason Yahudi ni, depa cuba tawan negara-negara yang berada di antara laluan Iran ke Palestin. Apakah antaranya? Antaranya Mesir, Syria, Mekah, Madinah. Apa berlaku pada Mesir? Habis. Apa berlaku pada Syria hari ini? Habis. Rupanya itulah negara yang akan dihapuskan untuk memudahkan laluan Dajjal waktu keluar daripada Khurasan ataupun Iran yang dipercayai tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dan dia akan lalu dengan mudah dan senang dan tenang untuk menuju ke istananya di Solomon Temple. Ini yang sedang dibuat oleh geng-geng Freemason dan juga Yahudi yang sewaktu dengannya. Sebab itulah yang tinggal hanya Mekah dan Madinah, betul-betul duduk di dalam laluan antara Iran dan juga Solomon Temple ataupun Palestin. Tinggal Allah selamat. Sebab itulah Dajjal dia akan berdiri dekat Jabal Habsyi. Siapa yang follow saya umrah, saya akan tunjuk di mana Dajjal, di mana bukit yang Dajjal akan duduk, digoncangkan bumi Mekah dan Madinah, akan keluarlah geng-geng munafik. Kalau tuan-tuan cek dalam kitab hadis akhir zaman, saya tak mahu sebut munafik, Allahumma salli alaihi wasallam, cuma yang dipercayai masuk dalam golongan yang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal daripada bumi Madinah ialah golongan pemerintah-pemerintah keturunan Bani Sa'ud yang ada hari ini, yang pro Amerika, Yahudi dan seumpamanya. Sebab Bani Saud ataupun Arab Saudi yang ada hari ini bukan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa adalah terpisah. 1924 Turki jatuh, maka Arab Mekah dikuasai oleh Bani Saud.
Bani Sa'ud ni memang dengan Yahudi memang macam inilah kawan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ibu dan ayah ya. Jatuhnya Turki Uthmaniyah, maka Mekah ditadbir oleh keturunan bukan daripada salasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhirnya Bani Hashim adalah pada 1924 bila Turki jatuh, maka Arab Saudi ambil. Siapakah pengasas Arab Saudi ni? Namanya Muhammad Ibn Saud. Daripada keturunan itulah lahirnya Saudi Arabia ataupun Arab Saudi yang keluar terus daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah nak membersihkan kembali Mekah Madinah. Allah buat apa? Wa huwa al-Imam Mahdi, datang membawa panji-panji bersihkan kembali. Inilah keturunan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membersihkan kembali Mekah Madinah. Sebab tu hari ini tuan-tuan jangan terkejut macam-macam berlaku kat Mekah Madinah. It is so normal. Sebab apa? Bumi suci dipegang oleh tangan yang kotor memang jadi macam tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah ya. Jadi kita sedang berada di ambang zaman tu tuan-tuan. Maka yang doa yang kedua nak bersihkan akidah ni, surah Al-Isra. Ini saya tak baca, tuan-tuan boleh baca sendiri. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan doa ni yang tuan-tuan dah baca dah, saya rasa saya pasti orang kat Kulim ni pun mengamalkan zikir ni, wirid yang kita baca biasa bila waktu habis sembahyang kali, setiap kali habis sembahyang allazi lam yattakhid alhamdulillahillazi lam yattakhid waladan walam syarikum fil mulk walam yakullahu waliyyun min adh-dhulli wa kabirhu takbira. Ini dipanggil doa membesarkan Allah, doa membersihkan tauhid, meletakkan Allah is the only one in our heart. Boleh faham tuan-tuan? Ini jangan main dua-dua ni. Untuk kalau boleh setiap kali nak buat benda baik, setiap kali nak solat, solat, setiap kali ambil wuduk kita baca doa ni. Sebab takut-takut kita buat benda baik dalam keadaan akidah kita tak suci, tak apa-apa nak solid. Tuan-tuan, ibu dan ayah ya, Allahumma salli alaihi wasallam. Sebut tentang penting tuan-tuan sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, akidah yang kedua ilmu. Saya stop sampai ilmu saja. Akidah, ilmu, ilmu akhir zaman ni tuan-tuan, Allah dah uji dah. Sebelum zaman Dajjal keluar ni, Dajjal yang CEO Dajjal, sebenarnya kalau tuan-tuan cek dalam hadis akhir zaman, dia ada 30 Dajjal. Dan Dajjal-Dajjal ni dah ada dah. Orang Kedah sebut Dajjal dia macam tak apa nak sampai kan. Dia kena Dajjal sungguh hang. Haa macam tu. Baru dia kick tu. Dia makhrosh. Dia dengan muka-muka Dajjal sungguh hang macam tu. Dia Dajjal ni macam skema kan, dia macam tak apa nak sampai. Dia punchline tu, dia Dajjal. Jadi sebelum Dajjal keluar, ha macam tu. Akan keluarnya bukan akan dah keluar dah pun. Siapakah Allahumma salli alaihi wasallam antara contoh-contoh Dajjal-Dajjal yang dah lepas, yang dah ada. Yang dia dah buat dah apa yang Dajjal CEO tu buat. Saya ulang Siapakah antara Dajjal-Dajjal yang dah keluar dan dia dah buat dah apa yang Dajjal CEO yang betul-betul Dajjal tu bapa dan ibu segala Dajjal akan buat, rupanya dia dah buat dah. Siapakah anak dan cicit-cicit keturunan Dajjal ni? Antaranya apa tuan-tuan? Raja Namrus. Dia dah mengisytiharkan aku adalah Tuhan. Itulah zaman fitnah yang berlaku pada zaman 2000 tahun dulu dah. Sehingga kan satu apa? Raja Namrus. Yang kedua siapa tuan-tuan? Allahumma salli alaihi wasallam. Firaun laknatullah. Ana rabbukumul a'la. Allah bagi ilmu Firaun ni bukan calang-calang. Sebab tu tuan-tuan, Firaun kita tak lawan. Tengok ilmu dia, mana-mana ilmu zaman tu, mana ada crane, mana ada lift untuk memahat bukit sehinggakan terhasilnya piramid yang masuk dalam kategori one of the world, amazing world, around the sky. Ada tujuh benda yang paling amazing, yang paling apa, yang paling menakjubkan di dunia sampai hari ni. Firaun tinggal kat kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang, kita fikir logik. Kalaulah Firaun tu beriman, agak-agak pahala dia terang mana? Dengan infak, dengan sedekah, harta, kekayaan dia. Kita fikir logik kita lah. Andainya dia beriman, dia sempat taubat dan Allah terima taubat dia, Masya Allah, pahala Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir saja, tanah dia saja, kan? Pahala berjalan-berjalan. Tapi sayang, ini nak beritahu ni. Aku kata, Allah kata, bila Allah bagi ilmu, ilmu yang tidak membumi, ilmu yang melangit. Ini tak mau. Maksud dia apa? Ilmu bila Allah bagi pandai, pandai tak boleh menumpang. Allah bagi cerdik, cerdik, cerdik tak boleh menumpang. Ini ramai dalam kalangan YB-YB kita. Dilantik, dia angkat jadi menteri, tiba-tiba buat dasar, buat sistem, ya Allah. Kita kata Masya Allah, ni budak jahanam pun boleh selesai masalah. Kan kita dah berada di zaman sekian-sekian baru nak sembang benda-benda kasut, contoh. Kan benda-benda yang paling bawah. Ni label-label dah jahanam. Dan beritahu Allahumma sallallahu alaihi wasallam, nak beritahu kata apa ni ibu dan ayahnya? Ya Allah, kita Allah bagi pandai, sama juga ustaz-ustaz pun sama juga. Maka tolong manfaatkan ilmu-ilmu yang Allah pinjam
Untuk apa? Untuk bawa jemaah pimpin menuju syurga yang betul-betul, jalan yang betul-betul. Tak maulah, tak mau menggunakan akidah-akidah yang tercemar dengan Wahabiyah, dengan Syiah, dengan Ahmadiyah dan seumpamanya yang menyebabkan akidah ini tercela dan tercemar, dan geng ini semua geng-geng ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Itu tuan-tuan nak beritahu kata bahawa rupanya Firaun dah buat zaman, dia panggil zaman rehearsal. Raptai Dajjal keluar diasaskan oleh Namrud dan juga Firaun. Firaun dah buat dah. Ini contoh zaman Dajjal sebelum keluar. Cuma sayang, kita tak sempat duduk zaman tu. Kalau kita sempat duduk zaman tu, agak-agak nak ikut siapa? Nak ikut Firaun kan, nak ikut Nabi Allah Musa? Soalan macam tu, jawab Nabi Musa lah. Tapi kompom kan tuan-tuan, kita tak tengok depan mata. Ni terang Dajjal tak keluar, subuh dua sof. Habis. Cek mat terus ayat tu. Betul tak? Yang main ni pun gagah 5-6 sof. Sebab apa? Sebab subuh lambat. Bukan sebab kita pun, bukan sebab nak main. Sebab subuh lambat, memang terawal terbangkit. Lepas ni bila subuh kuih awal, Allahumma salli alaihi wasallam, kembalilah setengah sof. Tapi Masjid Al-Muttaqin masih maintain Jilul Muttaqin. Allahumma salli alaihi wasallam. Takbir tuan-tuan. So kita ambil contoh tu saja. Dajjal tak keluar, kita dah lena. Dajjal tak keluar, kita dah lawan Tok Guru. Dajjal tak keluar, kita tak main masjid. Dajjal tak keluar, soh tak penuh. So macam mana aku nak keluar? Dajjal kata, aku tak payah buat apa pun, hampa dah terap dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Ini poin-poin. Ini dia katakan Dajjal-Dajjal kecil ni. Dajjal kata, aku hantar TV 7:30, Cerdikan Ramah, TV3. Dah tak main dah. Tu Dajjal kita. Antara Dajjal-Dajjal. Itu sebab sibuk Dajjal di luar rumah. Dajjal dalam rumah pun hang tak nak settle. Allahumma salli alaihi wasallam. Ambil remote TV, pam, tutup apa? Anak lawan kita disebabkan TV. Nampak tak tuan-tuan? Tengok, anak sedang menyembah Dajjal yang bernama TV sehingga sanggup ingkar kepada mak ayah because of TV. Itu adalah sikit sub Dajjal ataupun ejen-ejen battalion-battalion Dajjal kecil yang duduk ada depan mata dalam rumah. Jadi tu sudah sibuk dan nak tanya Dajjal keluar bila, sedangkan Dajjal dalam rumah pun kita tak boleh nak selesai ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah antara benteng-benteng. Jadi saya nak tutup dengan tuan-tuan, ibu dan ayah ya. Jadi apa kesimpulannya akhir yang kita kena jaga? Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam hidup ni ada beberapa benda yang kena jaga syiar. Yang pertama, solat subuh. Solat subuh ni tuan-tuan kita kena paksa diri. Tuan-tuan tengok tak, hebatnya subuh ni ada dua negara yang Allah tunjuk kat kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Dua dan tiga, saya sebut tiga lah. Yang pertama Qatar, yang kedua Turki, yang ketiga Brunei, yang keempat saya tambah satu lagi Aceh. Aceh dan Brunei ni dua negara jiran kita. Satu sebelah sini, satu sebelah sini, kiri kanan. Allahumma salli alaihi wasallam. Dua-dua Darussalam. Apa kelebihan Aceh? Aceh ni Allah dah bersih dah kan. Allah bersih dah bumi Aceh. Kita tengok macam itulah Allah nak bersihkan akidah kita dengan hantar tsunami clear. Sampai hari ini nak cari seorang perempuan tak pakai tudung di Aceh, jangan jumpa. Memang takkan jumpanya. Sehingga kan waktu solat polis akan main ronda. Tuan-tuan pernah pergi kan? Tuan-tuan akan tengok masjid kedai-kedai macam Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Semua kedai tutup, tak berkunci dan tak ada kes kecurian. Macam mana depa buat akidah, dia setting masyarakat dia. Azan, pam, Allah panggil tutup kedai, tinggalkan semua urusan dunia dan seorang pun tak teringat kata nak tak kunci ni dan tak ada kes kecurian. Kalau ada pun disiasat, bukan orang Aceh, orang migran, main daripada mana-mana. Allahumma salli alaihi wasallam. Macam mana dia boleh menginstalkan jiwa akidah yang mantap, masyarakat yang installation proses akidah yang mantap. Sama juga Brunei. Brunei kelebihan dia apa tuan-tuan? Sebarang carrier dan kerjaya, polis, bomba, pilot, apa saja kerjaya yang bersifat dunia, syarat pertama Quran, syarat kedua kena mengapai, syarat ketiga boleh jadi imam solat jemaah. Cuba tengok apa yang dia buat. Dan nak buat sebarang sebarang dasar sebelum digazetkan di peringkat parlimen, Sultan Hassan Al-Bolkiah dia buat apa? Mufti dulu. Mufti dia buat apa ni? Inilah yang dibuat oleh Sultan Turki Uthmaniyah. Sebelum nak panggil YB-YB ni, dia dengan mufti dulu. Sheikh Sultan Muhammad Sultan Muharrad II, Allahumma salli alaihi wasallam, ayah dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Kawan dia Sheikh Bayram. Sheikh Sultan Muhammad Al-Fatih berkawan dengan mufti, berkawan dengan tok guru dia namanya Sheikh Syamsuddin Al-Wali, yang saya sempat ziarah makam orang-orang yang saya sebut ni. Nak beritahu apa tuan-tuan, sultan bila dia nak buat apa pun saja, Allahumma salli alaihi wasallam, dia dengan mufti, dia orang agama dulu. Mufti kata tak boleh, jangan buat.
kita terbalik, kita buat dulu, lepas tu panggil mufti. Ada tak dalil-dalil yang bagi boleh? Nampak tak tuan? InsyaAllah lain-lain boleh sebab buat dah. Takkan nak, takkan nak, nak, nak telan ayat ilmu balik. Allah salat lazimah. Ini biasa kita sayang. Allah bagi Aceh, Allah bagi Brunei, kiri kanan awak hang tak, awak hang tak tiru kita. Ya Allah, itulah kerugian Malaysia ni, tak tiru Aceh dengan Brunei yang Allah dah tunjuk dah hasil. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rasa kehebatan Aceh dan Brunei, jadi tuan-tuan jom balik malam ni, sila kemaskan barang anda, esok jom pergi Brunei. Okey, insya-Allah. Jadi kita tengok benda ni tuan-tuan, ini bukan auta, ini fakta tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu kata apa? Jadi apa pun mufti dulu. Mufti kita tak boleh, tak boleh dan tak buat sebarang apa? Sebarang digezetkan, sebarang arahan ataupun dasar kerajaannya. Sebab apa? Sultan ketua negara. Kita tak boleh. Kita agung tak ada kuasa pun. Kan? Agung hanya apa? Dengan ini beta memperkenankan bahawa tarikh hari raya puasa esok raya. Kita buat agung hanya perkenankan apa yang itu je, raya puasa. Bukan kita nak lekehkan agung, tapi tangan-tangan yang berada yang menggubal dasar-dasar macam ni. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, kita rasa sayu. Saya bila balik Turki dulu ni, sebelum ni saya tengok Sultan Muhammad dan agung kita hari ni, Allahumma salli alaihi wasallam. Tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada kerajaan Malaysia. Tuan-tuan kena baca macam ni. Ada hint tau kenapa Allah bagi Malaysia Sultan Muhammad. Kenapa agak Allah bagi Malaysia Sultan, Sultan apa? Sultan Abdullah. Yang cuba tengok isterinya, isteri agung pertama, bukannya pakai tudung, isteri agung pertama yang memakai tudung labuh litu. Takbir! Tak ada dalam sejarah agung ataupun sejarah diraja Malaysia. Ini kali pertama. Kenapa Allah buat macam tu? Cuba kaji benda yang di sebalik yang orang tak nampak. Allahumma salli alaihi wasallam. Persamaan kita dengan Turki dekat dah. La tuftahannal Qustantiniyah falan ya'mal amir amiruha walan ya'mal jaysh dhalikal jaysh. Islam yang tak pernah menang, Islam yang sentiasa tewas, takbir tak pernah bergema sepanjang 1000 tahun di bawah kerajaan Konstantinopel. Tiba-tiba Allahu Akbar, masjid bergema dengan laungan takbir pada zaman Sultan Al-Mahmud Fatih. Selepas 1000 tahun Islam tak pernah menang. Sebab apa tuan-tuan? Allahumma salli alaihi wasallam. Cuba tengok, yang pertama agung pemimpin Sultan Al-Fatih, yang kedua tengok orang kanan. Maksudnya ciri-ciri tu dah ada kat kita. Allah bagi dah Sultan Muhammad, Allah bagi dah agung yang hebat. Pasal apa tak support? So kita orang bawah kena support. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih dah bagus dah. Cuba tengok, menteri dia semua support. Seiring dan sejalan, semua subuh dengan agung. Subuh serentak dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pemimpin soh belakang dia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Komat tu semua YB-YB menteri, menteri-menteri soh kabinet. Macam mana Islam tak menang? Soalan Lazman, tuan-tuan, ibu dan ayahnya. PAM Allah bagi agung yang boleh drive sendiri pi majlis wilayah tanpa ada protokol. Kenapa hampa tak support? Kenapa hampa tak main duduk belakang dia? Tiba-tiba hari ni bila agung merajuk, tuan-tuan kena tengok benda tu sebagai satu rahmat yang sangat-sangat ditarik oleh Allah Azza wa Jal. Habis rugi dah. Mana nak jumpa agung macam tu? Allahumma salli alaihi wasallam. Kita dah melepaskan peluang untuk mengangkat Malaysia jadi sejibik macam Turki. Sebab apa? Dia kena tiga benda. Yang ini bukan saya sebut, hadis Nabi sebut. Yang pertama mesti sultan, orang atas mesti baik. Mesti tak pernah tinggal solat dan juga mesti rapat dengan masjid, mesra masjid. Memang Allah bagi dah agung sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentera ataupun YB-YB menteri. Yang kedua, yang ketiga rakyat. So tiga benda baik, pam aku buat Islam menang. Pasal apa Islam tak? Islam makin lemah, makin runtuh di bumi Malaysia. Cuba tengok tiga benda ni, kat mana yang salah silap dia? Kita kena repair balik kat sini. Jom, rakyat kena jadi baik, ustaz kena jadi baik, sallallahu alaihi wasallam. YB lagilah kena pilih yang terbaik supaya dia support agung yang memang dah baik. So tiga benda ni baik, pam, cuba tengok apa akan berlaku dekat Islam, apa akan berlaku dekat Malaysia. Tak mustahil Malaysia akan jadi negara sehebat Turki. So kita belum terlambat. Jadi Allah bagi Sultan Abdullah dan juga Raja Permaisuri Agong. So sekarang tugas kita untuk support agung. Boleh? InsyaAllah. Jadi sila sampaikan rakaman ni kepada Istana Diraja. Ampun tuanku. InsyaAllah. Jadi masalah lain semua. Jadi patik mohon perkenan tuanku untuk menghentikan untuk apa kuliah kita. Sebab nampaknya jemaah pun sudah tengok pintu yang ketiga. Biasa jemaah dia kuliah dia tengok tiga muka, kan? Jemaah dalam kuliah kena tahu tiga muka dia tengok. Yang pertama muka jam, yang kedua muka ustaz, yang terakhir muka pintu.
Okey, duduk tengok muka pintu dia buka tutup buka tutup, itu tanda ustaz kena berhenti. Okey, insya-Allah. Jadi sebab pintu tu pun dah 17 kali dah saya nampak dok tolak tolak tolak. Jadi saya rasa cukup sekali itu insya-Allah. Minta maaf salah silap, nama pun kuliah ganti je pun. Siapa lagi kita? Okey, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi ya. Cikgu Marzuki semualah pihak masjid. Allahumma salli alaihi wasallam. Insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan mampu membersihkan calar-calar dan kotor-kotor yang ada dalam diri saya, insyaAllah. Mudah-mudahan benteng akhir zaman yang kita nak jaga, Allahumma salli alaihi wasallam. Tadi saya tak, okay. Yang kita nak jaga, saya sebut last sekali tuan-tuan, dalam nak berhenti ada lagi, okay. Subuh, solat jemaah, masjid, Al-Quran, ilmu, alim ulama. Ini benda yang yang disebut dalam kitab, yang benteng, inilah benteng kita, kan? Nak jaga subuh, yang kedua nak jaga solat jemaah, yang ketiga nak jaga masjid, kita pakat jaga lah imarah dia, yang keempat nak jaga betul-betul Quran, solat alaihi wasallam, yang keempat nak jaga betul-betul majlis ilmu, dan yang terakhir nak jaga institusi alim ulama yang merupakan waris Nabi. So enam benda ni yang kena perkemas, itulah benteng akhir zaman kita, insyaAllah. Terima kasih lagi aku lihat kuala hadha wa astaghfirullahalazim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا يا الله اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم